Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala bahwa iblis dan bala tentaranya akan menggoda manusia hingga hari kiamat. Iblis merupakan makhluk ciptaan Allah yang dilaknat karena menolak perintah Allah untuk bersujud kepada manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihi salam. Iblis menolak bersujud karena merasa lebih tinggi dan lebih mulia dari Nabi Adam. Dalam Al-Quran, iblis disebut salah satu golongan jin yang durhaka kepada Allah. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu, sangat buruklah. Iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang yang zalim. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Iblis memiliki keahlian berbeda-beda dan memiliki tugas sendiri dalam menyesatkan manusia. Inilah 8 nama keturunan iblis beserta tugas-tugasnya. 1. Iblis Zailatun atau Zalambur. Golongan iblis ini memiliki tugas untuk menyesatkan para pedagang di pasar agar berdusta, mengurangi timbangan, hingga merayu para pedagang untuk melakukan kecurangan dalam transaksi dengan bujukan agar cepat kaya. 2. Iblis Akwan. Akwan memiliki tugas untuk menjerumuskan dan merayu para remaja dan pemimpin umat untuk berlaku zalim, menjauhkan mereka dari hal-hal ma'ruf, hingga mempengaruhi untuk berbuat maksiat dan kemungkaran. 3. Iblis Wamurah. Golongan iblis ini memiliki tugas menyesatkan para penyanyi guna menyenandungkan lagu-lagu penuh maksiat, menggoda untuk berbuat munkar, serta lagu-lagu yang berlirik kebebasan tanpa etika. 4. Iblis Wawatsin. Tugas iblis Wawatsin adalah menjerumuskan orang-orang mukmin agar selalu menggerutu, tidak sabar, dan tidak ikhlas setiap kali ditimpa ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Iblis Hafaf. Iblis Hafaf ini memiliki tugas menyesatkan orang beriman ke jurang penuh dosa dengan tipu dayanya. Selain itu, mereka juga menggoda orang Islam untuk meminum khamr atau minuman keras. 6. Iblis Awar. Tugas iblis Awar adalah menggoda dan menjerumuskan laki-laki dan perempuan untuk saling berbuat zina atau melakukan perbuatan maksiat lainnya. 7. Iblis Lakwas. Iblis Lakwas memiliki tugas untuk menyesatkan manusia untuk tetap musyrik dan menyembah berhala atau sejenisnya. 8. Iblis Dasim. Keturunan iblis yang satu ini menjerumuskan seorang suami untuk berbuat zalim terhadap istrinya. Salah satu contohnya adalah membuat masalah yang bisa merusak rumah tangga serta menjauhkannya dari bahagia. Masih banyak lagi beberapa tentara iblis yang bertugas membawa misi besar penyesatan terhadap manusia secara massal. Iblis dan para prajuritnya sadar benar bahwa vonis kutukan Tuhan takkan pernah dicabut kembali, sehingga mereka bergerilya bahu-membahu dari generasi ke generasi dengan satu misi untuk menjerumuskan manusia. Oleh sebab itu, penting bagi manusia untuk mewaspadai gerakan mereka, di antaranya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak salat, rajin membaca Al-Quran, bersedekah, menebar kedamaian antar sesama dan amal ibadah lainnya yang dapat membentengi manusia dari gangguan iblis. Godaan iblis tidak hanya kepada orang-orang awam tapi juga menyerang orang-orang saleh dan ulama, bahkan lebih gencar. Setinggi apapun kualitas ibadah dan keilmuan manusia, iblis akan terus berusaha menyesatkannya selama manusia masih hidup. Tidak sedikit mantan orang saleh dan ulama yang dijerumuskan iblis sehingga mengalami akhir hayat yang buruk. Oleh karenanya para ulama tasawuf mengajarkan agar tidak mudah jumawa atau memvonis buruk kepada orang lain. Sebab kita tidak akan pernah mengetahui akhir dari kehidupan kita. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah dan mendapat husnul khatimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.